Asa dua, telu, empat, lima, enam, tujuh, ayat. Yai, paluntar panar ngaluntar barang nang nak tantu nak sinunu namari barang nang sak nang bisayan babasa kumang kita baru aku babasa katuhat tempuk radang ka kampung kalaman ngut. Danguning bo damanya dah dama nasional. Tapi kalau zaman ni kami yang ni durang padi, ni pungkut bani, korang dah masal. Naik danguning dah keadaan nang dibagi kecamatan tiap ada waktu kecamatan ada balaku naik dangu. Sampailah ke kampung kita juga naik dangu, tapi nang sabanaran kami dene kami ni durang padi, mana pungkut padi. Nyukuri padi nang diberi namun setahun ke banyak bebetnya minta barakat, kak jubata minta banyak. Beda. Apa bedanya? Bedanya paramunya lebih banyak gawe kadek gawe baruah. Naik dangunnya cukup ya ke tempat pagi udah kadek gawe baruahnya sampai 7 pagi bisa. Ke pantai, tempat barat, ke tamu, ke jalur manuk, ke air pihawak. Seman mulih ya na tiap pintu naik dan ngompeng mulih cuma nang tukang pamangnya kwebet biasa ngerti papa saja dianggap pane yang papa lah nang pane yang ngahat bahasa diri kampung kan nang kola nang mulih yang ngahat tanggal 27 bulan 64 mesti nak bisa dirubah nampak nah diatur dari nek moyang kami memang tanggal kada ita tepat turun temurun lah makanya sampai sampai ngaturan benar nak dirubah-rubah ini persiapan nih gua kada berupa nang alatnya dok ngayang, dok ngabuat, suek, suek ning suek tarik untuk teman kue ke suek yang dikaret tadi atau yang tungkat air laut tadi. Anang kue ambil nyalut di tangan tumpi pabi nisan nang damuk naenek putih yang nabak gula. Baru bontong ke dok ngayang. Baras banyu ning fungsinya ikan ngayak babore kan. Karena nang kuat supaya me baju kat baik kan nang saya pun nele kan saya pun nang ngarubu ah yagi kak keramat yagi kak pemaju bata oh, maksudnya tujuh neng ya kayaknya disebut pemujang tujuh karena diri pada waktu kan naik pakaian pakai ku diri daya nang kami talaga ning turunan dari kamang kamang ah campur do mang kamang kami ne kami de kamangnya tujuh orang kamang lanya, kamang layo, kamang bunsu, kamang tariu, kamang siok, kamang tajur. Dari RRI Antikong saat ini berada di Rumah Panjang Saham dan berada di Kecamatan Sengah Kemila di Kabupaten Landak.
di sini adalah rumah pertama yang ada di rumah panjang saham atau yang disebut sebagai pangkalan keluarga yang nantinya akan dibangun ke samping, ke kiri, lalu ke kanan. Nah, saya akan berjumpa dengan ketua adat yang akan menjelaskan tentang kisah rumah panjang ini. Rata ke rumah banyak, berada. Dibangunnya intinya, Bo. Hanya peringatan pada waktu ke orang nang ceritanya waktu Lampung Pacah kabarnya natang kaya. Jadi Lampung Pacah ning setahu sampai ngari orang Jawa pada waktu kuatak nampak kita kan bukan Lampung betnya Gunung Krakatau mulai melato tahunnya 1875. Aku lah nang digesan sampai nang kan dah dayahnya radak naik nang sabu juga. Nape 1875 pada dayahnya tahu buah rumah nang sabna. Pasal radak nian. Anak mulai tinggal di dia. Nih Pak Dap, Pak Baan, Pak Mincut. Nen bah sambung-sambung dinya. Batiri sebuah nen ya anak baranak nang batalu ning mesti babini urang kaing kau baru mah nempet ya barangkat. Babini lagi anaknya sambung. Pokok apa yang jadi panjangnya sambung menyambung. Ya anak. Tingginya dinya dia kan semuanya udas. Jadi udas ning zaman dia banyak binatang dan buas. Termasuk kasui, ego, hensa, demba, damanya binatang buas. Jadi karena tinggi yang paling petangga pun ya di nam dia kan GCT. Malam hari tarik. Sada siap nih tunggu, saya mana ada ke rumah. Gua maksudnya tinggi. Kembalian dinya pinarang pengari damanya. Termasuk kami ninja dua keluarga rumahnya. Jadi kada dipikir 35 pintu kali 2 palingnya 70 keluarga. 35 pintu 31 nang binsi 4 buah kosong nang baik. Manusianya dah kan anak berdiam-diam. Udah. Namanya nang direnovasi? Oh, semuanya naik. Oh. Dinding luar, dinding dalam sampai lantainya 2012. Oh, karena ada semua rontok alatnya, baik nang kabah maupun lantai naik. Semua kelas 2, 4 dulu. Asa 2, 3, 4, 6, 7, asa 2, 4, 6, 7, tawar, 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 enak kunari.